Hello guys, welcome back to my channel di Gear ya. Jadi sesuai judul video kali ini saya bakalan ngetes main game Call of Duty Mobile di Redmi 9 guys. Jadi video ini itu lanjutan dari videonya Redmi 9 ngetes main game PUBG. Jadi ini lanjutannya. Jadi di sini handphonenya udah agak sedikit hangat karena saya gas tadi main game PUBG ya. Saya buat yang high dan saya coba buat yang smooth ekstrim juga, tapi nggak dapet ya, cuma sampai smooth ultra. Tuh kalian bisa nonton di video sebelumnya. Dan kali ini kita bakalan ngetes main game Call of Duty di Redmi 9. Dan Redmi 9 yang punya saya ini ialah serinya RAM 3GB dan internalnya 32GB ya. Jadi di sini handphonenya udah agak sedikit hangat karena tadi saya buat main game PUBG ya guys. Oke, di sini file-filenya udah saya download semua dan udah saya masalah download dan filenya tuh udah saya selesaikan semua biar nanti waktu kita ngetes main game ini tuh enak ya guys. Oke guys, udah selesai. Oke. Sini saya jujur ya, kalau ada yang pengen bully saya main game ya bully aja, karena di sini saya niatnya cuma ngetes ya guys. Dan apalagi game Call of Duty saya hampir nggak pernah main game ini. Hanya saja di sini saya bakalan cuma untuk ngetes. Kita cek pertama kali pengaturan dan grafik guys. Wow, cuma mentok di medium high. Medium high guys. Nggak bisa ditukar-tukar ke mana-mana lagi guys. Nggak bisa dapat yang high atau nggak bisa dapat yang mana-mana lagi guys. Rendah, high dan medium high. Jadi di sini kita bakalan ngetes yang medium high. Terus ininya saya juga nggak begitu ngerti. Jadi udah deh. Oke. Dan di apply kan. Oke. Jadi kita langsung aja ngetes main game Battle Royale. Oke, di sini kita mainnya yang sendiri aja. Kan kita buat yang TPP. Oke. Baterainya gede banget loh guys. Tadi saya main PUBG dari 100% atau 99%. Ini dah saya ngetes main game ini loh, 94% baru turunnya. Wow. Sini saya buat yang medic aja. Karena kalau kelas lain itu gimana ya? Ninja itu gimana? Oh, saya gunain ninja aja deh. Karena di sini saya main sendiri, jadi nggak terlalu berfungsi untuk medic ya. Kualitas grafik medium ya. Ini tulisannya FPS-nya sini nggak nampak ya. Oke, jadi kita langsung belum bisa lompat ya. Ini ya tekan lompatnya. Oke. Kita lompat di tempat rame aja kali. Di mana ya rame ya? Oke, kita di launch base aja. Gak nyampe lo, baru nyampe farm lo. Yaudah nggak apa-apa deh. Di farm juga nggak apa-apa.
Wow, bayangannya guys. K47. Ini sumpah di sini saya nggak ngerti loh senjata-senjatanya. Di sini saya ambil-ambil aja sih. Itu level berapa sih itu? Oh, prem guys. Peluru kaliber. Di sini ada senjata. Tactical group. Lompatnya mana sih? Oh, ini saya buat di sini tombol tembaknya. Oke. Okay. Ah. Oh, itu rompi level 3. PDW ini bagusan mana sama ini? Kita ambil PDW aja. Ini lompatnya ini ya, oh ya. Ini lompatnya saya ganti ke sini. Gimana sih musuhnya? Wah, ngelag guys. Ada step. Oke, yuh. Kena bom kita, bangsat. Di map ada tanda. Itu merah-merah maksudnya apa ya? Musuhnya kali ya. Kita datangin aja coba. Wih, bangsat. Saya kira apaan? Saya kira apaan? Ternyata zombie. Gak tahu kali kok zombinya dibunuh. Kita bakalan dapat apa ya, tapi udahlah, saya nggak mau berurusan sama zombie. Mana sih suara tembakan itu? Nah, ada gambar peluru itu kali ya. Coba kita datangin waktu dia. Ya betul. Dia pakai RDP, ya agak udah agak sedikit ngeprem. Ada musuh kali. Ada war. Sini saya buat agak terang aja. Mana musuhnya? Jonah bener. Itu apa tadi jatuh guys? Airdrop kali ya, bukan ya?
apaan? Mana musuhnya? Oke, coba kita bunuh zombie ya kali ya, untuk menyudahi game ini. Karena saya rasa ini lancar, aman, cuma ya itu grafiknya bisa kalian lihat ya, tadi dapatnya cuma sampai medium dan emang ada sedikit nge-frame sih, dan masih lancar lah untuk rank harga handphone segini, masih oke sih. Saya kecilin suaranya biar nggak terkejut anjay. Dia nggak bisa mati ya. Wow, terkejut juga saya anjir. Nggak bisa reload ya. Lah hilang lagi dia. Kampret. Cuma tadi saya mendekatin zombinya agak sedikit ini ya, ngeprem ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu videonya. Bila ada yang kurang dan ada yang ingin ditanyain, bisa tanyain aja sih tentang Redmi 9 dan Call of Duty. Ya Call of Duty jangan terlalu ditanyain karena saya nggak begitu paham. Dan tentang Redmi 9 deh. Di sini handphonenya udah agak lumayan hangat, panas. Tapi nggak sepanas G90T ya, atau Redmi Note 8 Pro, karena mungkin juga ini belakangnya plastik dan juga mungkin karena prosesornya untuk lebih ke gaming sih, cuma nggak se overpower G90T lah, yang terlalu dipaksakan kali gitu ya. Oke lah, jadi jangan lupa bantu like dan subscribe video saya dan channel saya, dan share ke teman-teman kalian apabila ada teman kalian atau kalian yang ingin beli handphone ini, dan saya rasa ini handphone ini worth it banget ya. Oke, thanks for watching dan bye-bye.